Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dengan Allah dan dijawabkan. Kami katakan pengumuman bahwa perakaman Jumat yang lalu mendapatkan sebesar Rp3.670.000. Sedangkan taklim pada subuh yang lalu mendapatkan Rp259.000. Total mendapatkan Rp3.929.000. Dan untuk khotib pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Agus Salim Kemal. Untuk taklim pada salat subuh tanggal 27 Maret 2022 akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Bikin Suwani Al-Hadid. Untuk selanjutnya yaitu insyaallah 5 atau 6 hari yang akan datang seluruh umat Islam akan kedatangan bulan Ramadan, yaitu bulan suci. Berkenaan dengan bulan tersebut, kami pribadi dan atas nama Ketua DKM Masjid Al-Sunnah beserta seluruh jajarannya, barangkali hari demi hari, bulan demi bulan, mungkin tahun demi tahun terdapat kekhilafan, kesalahan. Sebelum bulan suci datang, mari kita sucikan dengan berikhtiar saling maafkan. Kami ucapkan insyaallah 5 atau 6 hari selamat menjalankan puasa bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yang berbahagia,
di dalam syarat saya yang tadi saya kemukakan, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Kenapa demikian? Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, di mana menurut ahli sejarah kenabian dan kerasulan ada jumlah nabi 120 ribu orang, rasul 315 orang. Nabi dan rasul yang mesti kita kagumi adalah 25 orang yang sangat diunggulkan dari 5 orang. Kalau kita berbicara dalam konteks sejarah Al-Quran, Al-Quran menceritakan bagaimana kegigihan, ketangguhan, bahkan kesabaran dalam menghadapi tantangan ancaman, bahkan rintangan dari sesama manusia yang boleh jadi manusia tersebut sangat dicintai, atau manusia tersebut sebagai penguasa, bahkan manusia tersebut orang yang sangat dihormati di negaranya. Sebutlah di zaman Nabi Nuh bagaimana tantangan Nabi Nuh, ancaman Nabi Nuh, bahkan hambatan Nabi Nuh yang diberi umur 1000 tahun, 900 tahun beliau berdakwah, tapi istri dan anaknya menjadi murka gara-gara tergoda oleh kudus. Nuh mempunyai istri yang sangat dicintainya, anak yang sangat dicintainya dan bernama Kanan. Tapi di akhir cerita, istri dan anaknya tersebut bukan termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita syukuri. Kita diberi hidayah maupun taufik, nikmat hidayah Islam maupun nikmat hidayah yang bernama kesehatan, Allah kasih gratis kepada kita, sehingga kita masih ada di wilayah yang normal sebagai manusia. Ketika Nabi Nuh yang terkenal ulul azmi yang pertama diuji oleh Allah sebagai cermin bagi kita ketika menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, ancaman terhadap keimanan kita, maka Allah memberi ujian yang kedua, yakni disuruh membuat kapal yang menurut logika awam itu tidak dimengerti kenapa disuruh membuat kapal di atas bukit atau gunung. Secara material memang bahan-bahan bisa dekat dan ada di sana, tapi menurut logika awam dan logika sederhana, justru Nabi Nuh mendapatkan bulian, kasihan, makian, bahkan hinaan dari istrinya dan anaknya. Tak kepala tanggung itu Nuh, gilanya, sehingga membuat kapal di tengah-tengah hutan ataupun di gunung dan di bukit. Tapi melalui bimbingan Allah, melalui malaikat Jibril, di balik rahasia semua itu, Nuh mampu menyelesaikan. Ada yang mengatakan ahli sejarah kesalahan Al-Anbiya 40 tahun. Sehingga Nuh mampu menyelesaikan semua kapal itu. Dan pada akhirnya satu pasang manusia yang beriman dimasukkanlah ke kapal Nabi Nuh. Nuh di barat terkenal namanya Noah. Tetapi sekali lagi Nabi Nuh sangat mencintai istri dan anaknya, tetapi oleh Allah dilarang. Kenapa? Secara keyakinan maupun ideologi berbeda dengan Nuh. Akhirnya tsunami yang pertama
bahkan banjir Abathoh menurut Al-Quran yang pertama di dunia, yang tadinya bumi 3/4 daratan akhirnya sekarang menjadi lautan. Maka Allah menyelamatkan yang diceritakan di dalam Al-Quran, salamun ala Muhammadin fil alamin, selamatkanlah wahai air ombak gelombang kepadamu di jalan raya ini. Yang kedua Abu Azmi, yakni Ibrahim, yang datang ke barat disebut Abraham. Nabi Ibrahim ini diuji oleh empat macam dan tipologi. Yang pertama ayahnya, yang kedua penguasanya, yang ketiga istrinya, yang keempat anaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika menunggu dan mimpi, lalu mimpi itu ditafsirkan oleh perana atau dukun, maka akan datang nanti yang akan merubah keyakinan, merubah ideologi, bahkan mungkin otoritas penguasa yang bernama Namrud itu. Akhirnya dia menyuruh para prajuritnya untuk menunggu siapapun yang hamil, jika perempuan dan cantik rupanya hamil, jika laki-laki dibunuhlah. Ajar seorang penasihat raja mungkin di Indonesia kelasnya MUI dengan naluri kebawaan orang tua dan istrinya yang lagi hamil besar mengungsikan bagaimana proses kelahiran. Dan menurut pakar pasal sudah dia diungsikan orang yang tidak ada penduduk, tidak ada penghuni yang bernama Makkah. Kemudian setelah Ibrahim lahir, menjelang remaja, menjelang dewasa, maka Ibrahim mengalami petualangan intelektualitas dalam metafisika bagaimana mencari Tuhan. Ketika datang siang, Ibrahim melihat matahari, mungkin inilah Tuhanku. Ketika datang malam, datang bulan dan bintang, mungkin inilah Tuhanku juga. Tapi Ibrahim semuanya tidak memahaminya, masa Tuhan seperti ini. Akhirnya setelah pencarian intelektual yang sedemikian rupa, Ibrahim menemukan sebuah kesimpulan bahwa balik jagat raya ini ada yang bernama Tuhan yang Maha, Allah Rabbi. Oleh karena itu, apa yang sedang kita baca atau yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahti lillahi rabbil alamin, yang awalnya adalah wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahti lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah puncak pencarian metafisika Nabi Ibrahim. Setelah menemukan hal seperti itu, datanglah Ibrahim kepada ayahnya, wahai ayahku yang maha ajar, sembahlah Allah, tetapi apa yang dikatakan ajar, jualah patung-patung hasil karyaku sebagai dewa-dewa yang akan dianggap oleh orang yang sangat disarankan. Akhirnya Ibrahim sebagai pemandang tauhid di kerajaan Babilonia, di mana sungai Efrat dan Tigris ada di sana, yang sekarang mungkin wilayah itu terkandung Irak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, semangat spiritualitas Ibrahim maupun Nuh itu ada di dalam Al-Quran, semuanya melaksanakan apa yang disebut saum. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah Ibrahim berdialog dengan ayahnya, lalu menjual dewa-dewanya, kecapean dari Ibrahim, maka dicemburkanlah semua dewa-dewanya di sungai Efrat dan Tigris. Ketika ditanya mana hasil daripada penjualan dewanya,
Ibrahim mengatakan mereka lagi minum, lagi mandi di sungai Efrat dan Tigris. Maka akhirnya terjadilah perbuatan antara Ibrahim dengan bapaknya. Hei ayahku, kenapa engkau menyesatkan manusia? Harus menyembah benda mati yang engkau buat, yang engkau ukir. Kenapa kau seperti itu? Maka Ibrahim diusir dari Babilonia. Dengan istrinya bernama Sarah, pergilah beliau itu ke negeri Palestina. Setelah lama di Palestina karena tidak mendapatkan anak, maka Ibrahim oleh penguasa yang ada di wilayah itu dikasih lagi istri yang bernama Hajar. Hajar sebagai istri mudanya akhirnya hamil. Tantangan yang kedua adalah dari istrinya karena hamil sementara Sarah belum pernah hamil. Hanya disuruh difungsikanlah oleh Ibrahim di Mekah. Di sana anak istrinya mendapatkan tantangan yang sedemikian rupa dari geografi maupun tipologi Mekah yang tak ada penghuni apapun. Sementara Ibrahim bersama Sarah pergi ke Babilonia untuk mengimankan, mengislamkan daripada penguasa maupun ayahnya. Tapi sayang, seribu sayang, yang pada akhirnya Ibrahim ketika mendapatkan peluang dan kesempatan datang lagi ke kuburannya yang dihancurkannya semua kecuali yang berhala yang paling besar. Setelah itu, karena tahu siapa yang menghancurkannya, akhirnya dengan kesempatan dia tidak Ibrahim. Ketika dalam peradilan Ibrahim menggunakan logika yang sangat cerdas dan jenius. Ditanya, siapakah Ibrahim yang menghancurkan dewa-dewa kami? Ibrahim hanya menjawab, tanyalah wahai Tuan Raja yang terhormat kepada patung yang paling besar di sana tapak dan martil masih tergantung di lehernya. Tapi jawab Namrud dan penasihat-penasihatnya dengan kemarahan. Dengan antara murka, justru dia menunduk Ibrahim menyuruh gila kepada gila. Sekali lagi menjadi gila dan supaya gila, Ibrahim menanya seperti itu kepada yang mati. Yang pada akhirnya karena kesalahan perdebatan di pengadilan Ibrahim itu, kesimpulan akhir dari Ibrahim disalib, dibakar. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dengan salib di tengah api unggun. Tapi apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril lalu bicara kepada api, ya naru kuni badda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tidak untuk Ibrahim. Inilah tingkat kualitas keimanan seorang manusia sehingga Ibrahim diberlakukan Khalilullah. Artinya dia terpilih datang ke barat jadi haleluya. Hadir di dalam umat yang berbahagia. Yang ketiga Nabi Musa, tantangan terbesar dari Nabi Musa adalah bapak angkatnya dan umatnya. Kenapa demikian? Ketika ketika dihidupkan di sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri dari ibuat istri, Fir'aun yang diambil dari masyarakat. Siti Asia terkenal namanya. Maka jadi karena anak angkat ketika di usia lagi lucu-lucunya digendonglah oleh si yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini adalah sesuatu yang terkenal di dunia barat. Dia diabadikan di dalam Al-Quran dan insya Allah sampai hari ini ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan itu di museum Mesir kuno. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang pada akhirnya mengadakanlah sebuah uji coba eksperimen terhadap Musa kecil. Sebab menurut dukunnya, inilah yang akan menghancurkan keyakinanku. Bahkan inilah yang akan menghancurkan kekuatanku. Maka Musa diuji dengan bara. Api yang dari arang yang menyala, satunya lagi arang yang tidak menyala. Yang pada akhirnya dimakanlah karena anak kecil 3 tahun yang menyala adalah api dan dimakan. Akhirnya menjadi cadel, muncullah Jumat. Rabbi sholli
wajah diri amri wajah Allah datang mengirisani yakohu kaul. Itulah Tuhannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diuji oleh Allah. Dimana Nabi Isa ketika dikejar-kejar, Nabi Isa ini diwafatkan dalam usia 33 tahun. Mendapatkan umat hanya 72 orang. Kemudian tinggal 12 orang. 12 orang pun berkhianat kepada Nabi Isa. Yang pada akhirnya Nabi Isa diselamatkan. Ketika di tengah-tengah pengejaran untuk pembunuhan, umat yang meminta kepada Nabi Isa. Kalau seorang yang Nabi dan Rasul, maka mintalah kau kepada Tuhanmu. Maka Nabi Isa berkata, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqurruna inna li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kemudian ulul azmi yang kelima, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab apapun tidak ada perintah yang pertama merupakan ibadah yang tak pernah mengenal waktu, yakni ikra 3 kali. Bacalah. Maha ditulis apa yang harus saya baca. Maka Rasul sejak 0 tahun sudah ditinggal. Ayahnya di dalam kandungan 8 minggu, 5 tahun ditinggal oleh ibunya. Ketika melihat bagaimana beliau kepada kuburan, ayahnya dibaki di Madinah, lalu meninggal dunia lagi, ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 9 tahun, 8 tahun diurus kakeknya, 9 tahun diurus oleh pamannya, diajak melanglang buana sampai berdagang di negeri Syam. Pendeta terakhir dari golongan Nasrani maupun Yahudi bernama Bahiro menemukan tanda-tanda Nabi akhir zaman, di mana di punggungnya disertai oleh Allah dengan kalimat innallaha Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah kalau Nabi Thalib dilindungi anak ini. Sebab orang-orang Yahudi akan membunuh terhadap anak ini jika ditemukan mereka. Akhirnya Nabi Muhammad sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sebagai pengikut ajaran Islam, memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus terus membaca perkembangan zaman, membaca diri kita, membaca teks yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ada bani Robbi di pasal tadi. Aku dididik oleh Tuhanku, maka itulah yang terbaik dalam diri kami. Oleh karena itu, salah satu didikan dari Rasul Allah, yakni saum Ramadan. Supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas di hadapan Allah dan Rasulnya dengan betul-betul terkena nilai-nilai takwa yang sesungguhnya. Barakallahu fiik. Hadirin sidang jumat yang berbahagia, manusia hari ini kadangkala mengalami gim mental, gim keimanan, bahkan gim yang lain yang sifatnya permainan-permainan untuk menguji keimanan dan takwaan kita kepada Allah. Secara kesehatan kita diuji hampir mau 3 tahun, mungkin berjalan 3 tahun jalan dengan pandemi. Berbagai macam berita maupun pemberitaan yang kadangkala menguji berbagai tantangan keimanan kita, kita tergantung mensikapinya. Dari konteks Islam, mampukah kita menjadi manusia yang pendakwah,
yang mengajak manusia supaya menyembah Allah. Sehingga dengan dakwah tersebut, jika salah metodologi, maka akan salah dan fatal akibatnya. Kenapa demikian? Ud'u ila sabilillah bil hikmah wa mauzatil hasanah wa jazilhum billati hiya ahsan. Salam merupakan dakwah dan ajakan dari Allah dan Rasul-Nya, maka ajaklah olehmu dengan hikmah, kebijakan, wal mauzatil hasanah dan keteladanan. Wa jazilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah, memang itu jika yang terbaik. Oleh karena itu, dalam konteks kita sebagai Muslim Indonesia, mudah-mudahan dalam keragaman, dalam berbagai macam pemahaman, memberikan hajana intelektual, sehingga tidak setiap takdir itu sebuah kebenaran. Tidak setiap yang namanya opini dan pendapat itulah sebuah kebenaran. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam menghadapi tantangan, rintangan, hambatan dan ancaman terhadap akidah, bahkan nilai-nilai spiritualitas kita yang telah kita genggam, kita asum, kita anu, mudah-mudahan memberikan segala apa yang ada terjadi di hadapan kita merupakan cerminan terhadap peningkatan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang rahmatan lil alamin, sehingga memberikan yang terbaik di segala alam ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syarina wa syarina Muhammad wa sallim wa jamzahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulullah yajma'in amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ammat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي من بلدنا هذا خالص إندونيسيا ومن مسلمين عامة إنك أنت مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي آمين مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا تقبل الدعاء. ربنا تقبل الدعاء. ربنا تقبل الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ولو قام للسلام رقام للسلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السماء والأرض ولا يعودون
سمع الله لمن حمده.